Senandu, yuk maju dong, ayo. Dan doa awamu. Pelajar dan umum. Nah, malam ini agendanya para gebet, Pak. Iya. Yeah. Jadi yang diadakan oleh Karang Taruna Desa Kamangan yang disupport oleh Pemdes Desa Kamangan, MGM Ekor. Nah, ini dihadiri oleh beberapa band dari Kabupaten Tegal dan juga beberapa tamu undangan. Intinya Semarak HUT RI 78. Yeah. Ada berapa peserta maksudnya? Kira-kira peserta itu ada 20 band dari Kabupaten Tegal semua. Dari Kota Tegal juga ada. Ada tamu dari Maestro Studio. Terus Mas, selain para the band, rangkaian kegiatannya apa aja? Untuk rangkaian HUT RI 78 Desa Kamangan itu yang pertama itu upacara bendera yang dihadiri oleh instansi seluruh Desa Kamangan, umum, dan beberapa tamu undangan dari Kecamatan Lebak Siul. Berarti dari tanggal 17 sampai dengan 17 disambung tanggal 19 itu ada karnaval, Pak. Iya. Itu karnaval kita lombakan juga untuk kategori instansi, iya, umum, dan TK PAUD. Terus ada lomba karaoke juga, Pak. Iya. Lomba karaoke ada senam asal. Nah, ini puncaknya. Puncaknya mana ini? Puncaknya malah ini, yaitu para band dari beberapa Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Kami berharap dengan adanya wadah kegiatan seperti ini dari anak-anak remaja kita, khususnya di Desa Kambangan, itu bisa tersalurkan bakat dan kreativitasnya. Jadi tentunya harapan kami kegiatan ini bisa mencegah hal-hal negatif seperti tawuran, vandalisme, maupun penyalahgunaan narkoba. Ya. Sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya sih kita sempat ada kegiatan seperti ini, hanya kemudian karena adanya pandemi COVID, yeah, kita terhenti. Lumayan banyak, Mas, dari mulai upacara, kemudian ada karnaval, ada lomba karaoke, kemudian ada parade band, terus juga ada tampilan apa sih, kreativitas seni, ada apa, yeah, dan ini nanti besok wayang juga, ya ada wayang juga. Besok ini masih ada kegiatan penutupan secara massal. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.